الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Allah masih bagi kita kesempatan untuk kenal-Nya. Allah masih lagi beri kita peluang untuk mengenal diri-Nya. Karena inilah persoalan dunia akhirat. Besok alam barzah, perkara yang pertama ditanya oleh malaikat berkenaan dengan Allah. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Masa di alam roh dulu, Allah pun tanya juga, adakah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Sampai dalam dunia, orang kafir yang nak masuk Islam disuruh syahadah, iaitu dengan dua kali asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak semua orang Allah bagi peluang untuk mengenal diri-Nya. Tak semua orang. Maka apabila kita kenal Allah, maka kita sedar siapa diri kita. Bila kita sedar siapa diri kita, pada ketika itu kita duduk pada tempat hamba. Duduk kita pada tempat hamba Allah. Baik. Sebelum baca kitab ni, sebelum bacalah. Nafsu ni tuan-tuan, kawan dia siapa? Selalu dikaitkan nafsu, dia ada satu lagi. Biasanya lah orang duk sebut nafsu syahwat. Ya tak? Nafsu syahwat. Kita Melayu kan lah, Arab mungkin. Nah, Arab sangat kita tak faham sangat Arab. Payah Arab. Nafsu diri. Syahwat, orang Melayu kata apa? Makna syahwat, keinginan. Biasalah. Jadi tuan-tuan, diri kita ni sebenarnya tak berubah pun pada hakikat dah. Daripada alam roh tu sampailah, tak berubah. Diri yang satu tu juga, diri yang satu tu juga tak berubah pun. Tapi sebab ada syahwat ni, ada syahwat ni, jadi bila ada syahwat ni, jadi dilihat diri kita ni berubah. Dilihat pada diri kita berubah. Bila syahwat kita berkehendak kepada kejahatan, tak suka kepada kebaikan, lalu orang panggil diri ni amarah. Nafsu amarah. Syahwat ni lah yang amarah. Keinginan yang tak mau benda baik. Keinginan yang tak mau benda baik, keinginan yang suka kepada kejahatan. Tapi bila kita kekang
Dalam kitab Hikam ni atas lagi. Dia kata kekangkan nafsumu dengan penjara. Ya, penjarakan nafsumu dia dah. Jadi bila duduk dalam penjara, biasanya orang bila duduk dalam penjara dia jadi baik. Ya. Dia jadi baik. Ada orang yang keluar penjara dia jahat balik. Ada orang yang keluar penjara dia baik. Jadi selagi dia tak baik, kena penjarakan nafsu ni. Maka bila nafsu ni dipenjarakan, maka syahwat dia mula jadi baik. Keinginan dia ke arah benda baik. Naik pada mulhimah, naik pada lawamah. Mulhimah dengan lawamah ni dia jahat lagi. Tapi adalah baik. Adalah baik. Mulhimah, lawamah, ada baik tapi jahat lagi. Hak yang dia tenang dengan kejahatan, dia cepat-cepat, orang yang dapat hidayah, dapat taufik dalam pimpinan Allah, orang yang duduk dalam mutmainah. Dia tengok ayat tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Diri yang tenang. Siapa diri yang tenang ni? Diri yang balik dengan Allah Ta'ala. Orang ni, nafsu ni, syahwat ni, keinginan dia, nafsu ni, syahwat dia, semua balik pada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu ni, dia sentiasa balik dengan Allah. Apa-apa pun, dia akan balik dengan Allah. Semua dia akan balik dengan Allah. Apa-apa pun, dalam kerja dia akan balik dengan Allah. Ibadat dia akan balik dengan Allah. Belajar dia akan balik dengan Allah. Mengajar dia akan balik dengan Allah. Dia tak kisah. Aku belajar, aku nak balik dengan Tuhan. Sebab aku nak balik kepada Allah. Siapa suruh balik kepada Allah? Allah suruh. Bila kita balik kepada Allah, lepas tu tiga kunci ni, tiga perkara ni jangan lepas. Minallah wa ilallahi wa billahi. Daripada Allah, kita kena selalu ingat benda ni. Aku ni dari Allah. Ilmu aku dari Allah. Aku hidup ni dari Allah. Semua dari Allah. Ilallah. Balikkan semua benda yang Allah bagi ni kepada Allah. Bila kita tak balik kepada Allah, makna kita dah sesat. Kita dah guna benda yang daripada Allah kepada benda lain. Sebab yang ni kita lafaz dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ke dia? Nampak tak? Bila kita lari daripada konsep ni, salah. Baru orang ni dia dapat duduk dalam yang ketiga pula. Apa dia? Billahi, dengan Allah. Bila dengan Allah ni, dia duduk mana? Fadkhuli fi ibadi. Baru Allah Ta'ala panggil dia jadi hamba dia. Barulah dia duduk tempat hamba Allah. Apa penting sangat duduk tempat hamba Allah? Bila kita jadi hamba Allah, Tuhan kita Allah. Tapi bila kita jadi, tidak jadi hamba Allah, kita dah jadi hamba lain, makna Tuhan kita lain. Masa tu kehendak kita benda lain. Kita dah jadi hamba dunia. Jadi duk hambat dunia siang malam pagi petang, tak ada apa pun. Habis-habis Allah bagi gempa, gempa habis. Kan? Tak ada apa pun. Macam kita kan. Pak-pak kita orang lama-lama, kita duduk dalam dunia, kita dapat boleh apa? Terseronok tang mana? Tang makan. Tak ada apa pun. Berjalan. Rasa tak ada apa pun. Baju baru. Sampai-sampai kita bosan dengan baju baru, betul tak? Dulu zaman muda kita, tiap-tiap kali kita nak air raya, mesti kita nak baju baru kan? Lah ni, tak ada baju baru, tak ada apa, tak ada raya, tak apa. Kami orang tua-tua ni, raya macam tak ada raya lah. Nampak kan?
Sebab dunia ni kita akan bosan lah. Akan rasa bosan. Dengan makan orang rasa bosan. Dengan pakaian orang rasa bosan. Dengan perempuan orang akan bosan. Dengan dunia ni orang akan rasa bosan. Sebab apa bosan tuan-tuan? Sebab dunia. Sebab sifat bagi dunia ini fana. Dia tak kekal. Maka bila dunia ni tak kekal, rasa pun tak kekal, seronok pun tak kekal. Ha. Ada orang yang dia bosan dengan satu benda. Ha. Macam kawan-kawan media kita kan. Kadang dia bosan dengan kamera ni pun dia bosan juga. Mana? Ni kamera ni tak baik, beli lain lah. Bosan. Pasal apa bosan? Sebab dunia. Bila dunia ni sifat dia tidak kekal. Bila tidak kekal, rasa pun tidak kekal, dia pun tidak kekal, dia akan rosak. Rasa kat dunia pun tidak kekal, semua tidak kekal. Ini sifat dia. Barulah dia jadi hamba Allah. Bila dia jadi hamba Allah, maka dia akan bertuhankan Allah. Dia tidak ambil ilahun, dia takkan ambil Tuhan selain daripada Allah. Dia tak ada Tuhan di dunia. Dia tak gantung dengan dunia, dia tak gantung dengan orang. Dia tak gantung dengan siapa-siapa pun. Sebab Tuhan dia hanya Allah. Bila dia dah dapat duduk tempat tu, apa yang syok dia tuan-tuan? Wadkhuli jannati. Masuk dalam syurga tu. Baik. Apa sifat ahli syurga? Ni kita nak patah balik ni. Apa sifat ahli syurga? Tenang. Seronok. Hak tenang ni siapa dia? Hak awal tadi. Mutmainnah hak tadi. Ni nak ni. Dalam syurga ada masalah tuan-tuan. Ada masalah. Kahwin tak ada masalah. Ada bini tak ada masalah. Nampak tak? Tuan-tuan, cuba fikir segi akal. Gila tuan-tuan. Satu bilik, 70 bini. Segi akal dia bergaduh tak? Kita dalam dunia ni, dua orang bini ni pun Allah serabut perut tuan-tuan. Jenuh nak menipu. Dalam dunia ni, baru dua orang. Jenuh nak menipu. Itu yang P. Ramli kata, mesti pandai pembohong, mesti pandai menipu. Nak bini lebih ni. Di jannah Allah 70. Tuan-tuan, satu bilik 70. Tak ada serabut tuan-tuan. Relax, tenang, bahagia. Nak makan boleh ya. Nak berjalan, naik buruk. Tak gaduh, ada masalah. Minyak naik ke, minyak turun ke. Tak ada masalah, naik buruk. Apa ada masalah? Tapi orang duduk dalam neraka, masalah tuan-tuan. Masalah. Nak rabat keluar tuan-tuan. Ayakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Masalah. Makan masalah. Tempat tidur masalah. Makan zakum. Allahu akbar. Na'uzubillah. Minuman ya Allah hangat masalah. Tuan-tuan. Lepas tu masa hidup ni cari hati ahli syurga. Ni kesimpulan hak saya nak bagi tahu ni. Tak baca kitab ni. Cari hati ahli syurga. Macam mana nak dapat? Disebut oleh ulama, ada syurga yang disegerakan di dalam dunia, iaitu syurga makrifah. Orang yang kenal Allah, dia dapat hati ahli syurga. Orang yang mula berjalan untuk mengenali Allah, dia mula nak dapat hati ahli syurga. Hati ahli syurga. Tak ada masalah ke ustaz? Ada. Tetapi mereka ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebab orang yang kenal Tuhan, dia akan takut dengan Tuhan.
Bila dia takut dengan Allah, Allah bagi kelepasan semua masalah dia. Jadi Allah, bila Allah lepaskan semua masalah, jadi masalah tuan-tuan. Tak ada masalah lah. Ada masalah, Allah selesaikan masalah. Tak ada masalah lah. Itu bukan masalah. Selama kita duduk dalam dunia, mesti ada masalah. Sebab dunia ni tempat dia tempat masalah, tempat masalah. Kalau tak mau masalah, kena duduk dalam syurga Allah. Maka Allah sebutlah dalam Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi cukup semua. Makna dalam syurga besok semua cukup. Apa yang dia mahu Allah bagi. Sebab cukup. Tapi kena dapat hati ahli syurga, hati ahli syurga. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa serah bulat dengan Allah Taala? Pasal apa dia serah bulat-bulat dengan Allah? Sebab dia yakin dah, dia kenal lah siapa Allah. Kalau kita serah dengan manusia, tuan-tuan, sebaik-baik manusia, kawan rapatlah tuan-tuan, satu hari dia mesti buat slack dengan kita. Betul tak? Ni paling rapat ni. Satu hari dia mesti buat, kita kata apa? Buat slack ke buat taik? Mesti dia buat taik punya. Rapat macam mana? Allah tak pernah buat taik dengan kita. Yang selalu buat slack siapa dia? Kita, bukan Allah. Sebab dia dah kenal Allah. Lepas tu dia sanggup serah bulat-bulat dengan Allah. Diri dia, keluarga dia, urusan dia, semua dengan Allah. Dia tak nampak orang lah. Tapi selagi kita duduk di dalam alam dunia, maka kita kena bersebab. Kerja, semua, meniaga. Meniaga mesti dengan orang, betul tak? Takkan meniaga dengan lembu. Ha? Mana dah? Tapi Allah sebut dalam surah Jumaah, wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Makna sini tuan-tuan, semua dia. Kerja dia, semua bergantung dengan dia. Sebab Allah janji dah. Apa Allah janji? Dengan orang yang serah bulat-bulat dengan Allah ni, fahuwa hasbuhu. Allah cukupkan semua urusan dia. Pasal apa dia yakin? Sebab Allah sebut, inna allaha balighu amri. Hak apa jadi ni semua dari aku, dia kata. Nak bagi lagi, nak bagi kuat lagi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sebab apa? Yang jadi semua benda ni semua daripada aku. Makna bagi senang faham. Saya tak sebut makna hurfiah dia. Ini tuan-tuan kata, makna dia bukan macam tu, Ustaz. Ana dua kali bagi makna lah. Nak bagi hampa senang faham. Hampa tak kena ingat, kata dia. Apa dia? Yang jadikan semua perkara ni, aku, kata Allah. Hidup kita, umur kita, sihat kita, aku bagi. Bukan orang bagi. Nampak tak? Lepas itu, ada perawi hadis satu hari. Dia nak cari hadis kepada satu orang. Tiba-tiba dia tengok orang yang dia nak ambil hadis ni tipu unta, tuan-tuan. Tipu unta. Dia kata apa? Kalau unta dia boleh tipu, tentu orang dia boleh tipu. Takkan unta dia tipu, tuan unta dia tak tipu. Nampak tak? Dia nampak sampai macam tu. Kita ada tak tipu binatang, tuan-tuan? Ada tipu kucing. Betul tak? Kucing dia ingat ada makanan. Kan? Ha. Tu guru saya cakap lah. Guru saya kata kita ni zalim dengan kucing.
kita makan isi, kucing makan tulang. Dia kata cuba tukar bagi kita. Isi bagi kat kucing, tulang kita terkedah, dia kata. Sanggup tak agak-agak? Kawan sampai tercekik tulang, tuan-tuan, siap kat kucing. Muntah, kita marah pula. Cuba bagi kat kita tulang, isi bagi kat dia. Zalim. Kita kata memang makanan kucing ni tulang. Siapa kata? Dalam hadis yang kita tahu, tulang ni makanan jin, bukan makanan kucing. Kan? Makanan dalam tin hak kucing ni mana ada tulang? Semua isi, tuan-tuan. Kita ni isi kita makan. Hak tulang bagi kat binatang. Cuba bagi isi tengok, kita bantai tulang, baru kita tahu. Kan? Macam kedai Tom Yam, dia jual sup tulang. Tengok lah. Sup tulang. Kita pun ada sup tulang satu mangkuk, dia boleh hantar. Isi sikit dah. Kita boleh marah. Kita boleh marah tak, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan saja je. Boleh marah tak? Tak boleh marah lah sebab kita minta tulang. Tokek kedai ni tak mohong. Sebab saya memang jual sup tulang. Kita tanya, pasal apa tak ada isi? Memanglah sup tulang mana ada isi. Kalau kita minta sup daging, dia bagi tulang, ini boleh marah. Sup daging satu mangkuk, dia boleh hantar tulang saja. Yang ini kena marah sebab dia membohong. Tapi kalau kita minta sup tulang, dia bagi ada tulang, daging sikit dah. Memang untung kasapnya tokek ni, penipu besar. Dia tak tipu eh. Ni peniaga yang jujur nama dia. Cari hati ni lah. Hati ahli syurga. InsyaAllah sakinah. Yang ni yang kita minta, ada isteri tenang, ada harta tenang, ada kerja tenang, ada dunia tenang. Dan inilah hakikat kehidupan, adalah ketenangan. Yang seronok. Ada kawan tenang. Baik. Qala musannif rahimahallahu ta'ala fa huwa dhamina laka al-ijaba fi ma yakhtaru laka la fi ma takhtaru li nafsika. Maksudnya, maka Allah telah menjamin bagimu untuk memperkenankan permintaanmu pada apa yang Ia pilih bagimu. Ha ni, kena ingat ni. Mintalah aku perkenankan. Tapi hak pilih tu siapa dah? Allah, bukan kita pilih. Kamu minta, aku bagi. Tapi yang pilih tu aku. Sebab aku tahu. Kerana engkau yang jadikan aku. Sebab itu, apa yang kita tidak suka, tidak mestinya tidak baik pada Allah. Apa yang kita suka tidak semestinya baik pada Allah. Bila kita pegang macam tu, tuan-tuan, tenang. Ya. Seronok, memang seronok. Tenang. Apa yang berlaku sekarang ni? Orang beriman dia datang takut. Tapi takut kat mana? Dia bukan takut kat yang berlaku ni. Dia takut dengan apa yang Allah bagi tahu. Apa dia? Rupanya hak semua yang berlaku ni, dunia ni nak hancur. Yang tu dia takut. Dia bukan takut dengan gempa bumi, dia bukan takut dengan tsunami. Tapi yang dia takut, rupanya apa yang berlaku ni, rupanya kiamat. Rupa dia nak kiamat dah. Itu yang dia takut. Jadi benda-benda yang jadi ini asbab bagi tanda. Kan tanda kiamat tu alamat kiamat kecil, alamat kiamat besar. Dia takut nun yang nak jadi nun. Dia tak takut hak yang berlaku ni. Tapi yang dia takut hak yang nak datang. Baik, kita tengok dunia ni Allah matikan seorang-seorang kekasih Allah.
kekasih Allah, semua Allah matikan seorang, 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 seorang. Kedah ni berapa ramai dah kekasih Allah yang Allah matikan? Mana? Seorang, 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 seorang. Nampak? Pasal apa? Pentingnya kekasih Allah. Mereka ni macam gunung, macam paku bumi. Macam paku bumi. Kalau paku ni hilang, tuan-tuan, sebuah bangunan ni dia akan roboh. Dia akan roboh. Kekasih Allah ni, masya Allah, hebat. Memang dia hebat. Tapi orang tak mau jadi kekasih Allah. Kekasih Allah ni orang tak mau jadi. Bukannya pada apa yang kau pilih bagi dirimu kerana rahmat kepadamu. Apa yang Allah pilih, maknanya kita minta Allah bagi syukur. Kan? Syukur lah. Syukur lah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah bagi syukur. Allah hebat. Allah Ta'ala ni dia atok kita ni hebat, tuan-tuan. Hebat. Allah tahu dah. Allah atok kita. Hebat, hebat, hebat. Memang hebat Allah. Allah ni maha hebat. Memang Allah ni maha hebat. Itulah saya selalu kongsi dengan tuan-tuan. Lalu saya kongsi dengan tuan-tuan. Ada benda-benda kadang saya cerita lah. Ada benda-benda kadang saya tak mau cerita. Saya buat sekolah. Tak minta apa yuran. Tak ada orang tanya ke? Minta lah ustaz, bang, RM50 sebulan. Kata saya tak mau minta. Kenapa saya tak mau minta? Bagi saya ni jalan untuk kenal Tuhan. Kita tak ada apa-apa. Kemudian yang tolong kita Allah Ta'ala. Orang tak tolong kita. Makin kita kenal Allah. Makin kenal Allah Ta'ala. Seronok lah tuan-tuan. Allah tunjukkan kebesarannya demi kebesaran dia. Dia lalu macam-macam lah tuan-tuan. Lalu macam-macam lah. Tapi tak mau kongsi dengan tuan-tuan. Lagi jadi fitnah. Kemarin had saya kongsi dah dulu lama. Dia kata orang mai cari orang ni tak ada. Tu orang kata ustaz ni apalah cerita semua dongeng. Nak tahu dongeng tak dongeng, mainlah sama-sama duduk dengan saya. Kerja tak ada, apa pun tak ada, duduk saja. Dia kalau berani main, berhenti kerja semua, bini pun tak ada kerja semua, duduk dengan saya. Macam mana? Boleh tak agak? Berani tak agak? Niaga apa pun tak ada, berani tak agak? Siapa berani? Main? Tapi saya pakai handphone juga tuan-tuan. Kereta pakai juga. Rumah ada. Isteri ada. Sampai orang pinang saya sampai tak larat nak tolak. Tak gaduh cari kita. Isteri. Isteri main cari kita. Tak apa pun. Dia kata hebat ah. Nak tahu macam mana? Main. Ambil cuti tambah gaji 3 bulan. Tak ada gaji ni. Kemudian jangan buat duit 1 sen pun jangan buat. Tengok, yakin tak? Nak pay tu yakin tak? Nak makan apa ni? Mampu ni. Ada duit mesti tak boleh makan? Ada duit mesti tak boleh makan? Tak mesti. Ada orang ada duit tak boleh mah? Ada duit tak ada duit boleh mah? Makan.
Duit banyak tak boleh makan. Ada orang tak ada duit boleh makan. Macam-macam tuan-tuan. Maknanya kalau kita mengaji kita usul, ada yang beradat, ada yang menyalahi adat. Nak percaya usul tu pula tauhid tu. Bila kita mengaji tauhid, tak ada apalah, memanglah. Ada makan, ada kenyang. Tapi ada yang menyalahi adat. Ada makan, tak ada ke? Makan awak tak kenyang-kenyang ni. Nampak tak? Orang pun kata, saka ni. Sudah saka pula. Saka benda awak. Baik. Hebat Allah. Ada kalanya engkau benci pada sesuatu sedangkan ia baik bagimu. Benda ni kita tak suka, rupanya baik pada kita. Dan ada kalanya engkau kasih pada sesuatu sedangkan ia buruk bagimu. Benda ni kita kata okey. Rupa hak okey ni tak okey, KO banyak. Sebab itu tuan-tuan, nak buat apa-apa tanya Allah dulu. Sebab itu adanya kaifiat semayang sunat istikharah. Nak kahwin, tanya Allah. Nak pindah kerja, tanya Allah. Nak apa? Nak pindah rumah, tanya Allah. Semua tanya Allah. Nak semayang isyak, jangan tanya Allah, tu bodoh. Ni nak semayang isyak ni, nak istikharah dulu lah. Ada orang, ustaz saya nak tutup aurat, kena istikharah. Ustaz, tutup aurat istikharah apa? Sebab tutup aurat memang wajib. Tak payah istikharah dah lah, tutup aurat. Wajib tutup aurat. Jangan benda maksiat. Tak payah tanya dah lah, memang Allah suruh tinggal. Benda hak yang wajib, Allah suruh buat, tak payah tanya dah lah. Benda yang harus, tanyalah. Allah jua yang mengetahui. Mana yang sifat ilmu ni Allah, kita tak tahu tuan-tuan. Tengok kita ni, rupa kita memang hebat. Rupa Masya Allah hebat. Tuan-tuan tengok saya dengan ridak lagi hebat. Tu mujur tak ada serban atas kepala lagi. Empat serban. Gila ustaz ni. Ini ilmu dia tinggi ni kata. Jangan tengok pada ni. Hak nilai kita siapa dia? Allah tengok tang mana? Ni takarub kita. Bagaimana takarub kita dengan dia, penyerahan kita dengan dia, keyakinan kita dengan dia. Dia tak tengok pada ni. Ni, pasal apa kita pakai semua benda ni? Mengharap rahmat Allah. Itu yang kita pakai serban, kita pakai ridak, kita pakai jubah. Supaya kita harap rahmat. Buat apa rahmat? Supaya kita dipimpin kepada jalan yang lurus. Dipelihara daripada jalan kesesatan. Bila pakai macam ni, nak buat jahat, dia rasa malu. Mana tuan-tuan? Pakai jubah, pakai serban, nak tengok orang perempuan, segan tau. Malu kita. Pi komta, contohlah. Dulu komta lah, sekarang tak ada. Nak tengok orang perempuan, usha orang perempuan pakai ke ni? Mampu ya tuan. Kita bajet alimnya. Betul tak? Mestinya. Nak tengok pun, astagfirullah. Pi hati jelaka, betul aku tahu aku tak pakai serban ni. Markah banyak pula hari ni. Tapi kalau tak ada benda-benda ni, bila rahmat tak ada, pada ketika itu terbuka pintu jalan-jalan ni. Sebab kita tak kuat tuan-tuan. Kita bukan orang kuat, mengaku lah. Kita tak kuat. Bila kita tak kuat, pada ketika itu kita kena cari kekuatan.
kekuatan seorang hamba itu bersama Allah. Itu kekuatan kita. Kekuatan ni bukan dengan duit. Kekuatan ni bukan dengan orang yang ramai. Tak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan fa bi'iznil. Bukan ramai. Semua dengan kehendak Allah. Kita nak jadi apa pun dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak bagi, tak bagi. Tapi wajib usaha. Buat bila? Sedangkan engkau tidak mengetahui, maka dengan sebab itu janganlah engkau memilih. Jangan kita pilih. Ustaz, minta kaya boleh tak? Takut kaya tu tak mampu dekat kita. Ustaz, Nabi ada doa lagu ni. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Ustaz, saya nak doa macam Nabi buat. Ha, mampu kah? Kamu jangan pilih. Tapi kamu minta apa? Ya Allah, barokahkan kehidupanku. Barokah. Jangan kita kata, saya nak minta kaya Ustaz. Bila saya kaya, saya nak tolong agama Allah. Ya kah? Saya nak tanya, ya kah? Ha ni tak berkaya ni pun kedekut. Ha tak berapa nak kaya ni pun kedekut. Kan? Ha kedekut. Ha tak berapa nak kaya ni pun. Ha. Siapa kata tak ada duit? Ada. Orang Malaysia ni kaya-kaya tuan-tuan. Bagi kat hantu 32 juta. Gila. Kaya orang Malaysia ni. Tengok wayang saja juta. Kaya. Kaya lah. Ha. Orang Malaysia ni kaya. Siapa kata tak kaya? Kita tak apalah. Kita set-set tak tengok wayang. Takut-takut ada juga. Dalam duk mengaji tu jatuh ke? Tak boleh usah. Kalah dengan Kak Limah dia kata. Kalah juga dengan tu pun. Belum Dajjal dia buat clock magic lagi. Ha? Dajjal dia tepuk. Perbit mah. Masa tu kita susah pula. Ui, tak ada. Tak ketahuan lah. Ha lah. Masa tu dengan lapak dia, dengan haus dia. Ha? Nak lepas ke mana? Tara-tara yang ni pun kah? Kalah. Ha tak? Ha. Orang putih buat main pula filem, buat filem kereta. Kita minat dengan kereta. Habis buang. Tok habis kat Seraban. Ni buang simpan dulu. Tengok ayang. Ya. Ha. Tara yang tu pun. Bukan sedap apa pun. Duit habis. Kan? Tapi Allahu Rabbi ya arhamar rahimin. Yang tu kita kena fikir. Macam mana lah iman aku ni? Besok Dajjal lah dia dah buat keluar saja istidras dia. Ish, agak-agak aku boleh tak tempuh ni. Yang ni pun aku tak lepas lagi. Aku nak sembang apa ni? Nak kata aku kuat. Tak boleh sembang lah. Ha? Masa tu carilah kekuatan. Sebab yang bantu kita adalah Allah. Ini konsep dia. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya nak buat baik. Tak ada daya nak tinggalkan kejahatan. Melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi nak belagak apa tuan-tuan? Waktu itu kita hanya bergantung dengan dia. Gantunglah dengan Allah. Ya Allah tolonglah. Ya Allah tolonglah. Ya Allah tolonglah. Nanti yang saya bagi wirid kat tuan-tuan tu minta tolong Allah. Ada kan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ha. Tak tolong Tuhan. Ha. Minta tolong. Saya kat madrasah tu hari-hari macam ini. Ha. Tak tolong. Orang tak boleh tolong kita tuan-tuan. Ha. Tak boleh tolong. Orang kalau dengar saya, mesti orang terkejutnya. Semua orang terkejut. Orang kaya pun terkejut. Orang tak berkaya pun terkejut. Orang tak kaya langsung, lagi terkejut. Kan? Sebulan nak pakai 70 ribu, siapa boleh tolong tuan-tuan? Orang kaya mana boleh tolong? Orang jutawan mana boleh tolong? Boleh bagi sebulan 70 ribu? Tak ada tuan-tuan. Tapi yang maha kaya,
tak jemu-jemu tolong. Jadi kena minta tolong dia. Ha. Dia ingat yang tu. Kami kat Marzah kami baca ni. Dia tak lepas semayang 7 kali. Ha. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Orang yang iman dia kuat, dia takkan lepas benda ni. Sebab dia tahu lah, yang boleh tolong dia hanya Allah. Dunia siapa punya? Allah punya. Akhirat siapa punya? Allah punya. Kita siapa punya? Allah pun. Jadi kena minta tolong dengan dia. Sebab dia, kita ni, kepunyaan Allah. Kalau hari-hari kita minta lagu tu, Allah tak tolong lah tak nak. Bahasa Melayu dia macam nak. Wahai Zat yang bersifat dengan Hayyun, dengan bersifat dengan Qayyum, birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah. Astaghis, tolonglah aku. Kalau tiap-tiap malam kita minta dengan Allah, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Dalam kerja, Allah tolong. Ha? Dalam hidup, Allah tolong. Dalam apa pun, Allah tu tolong. Pasal apa Allah tak tolong aku? Kita tak minta. Saya semayang, Ustaz. Memanglah kita semayang. Tapi tak serupa macam orang semayang. Memang kita semayang. Syarat, sah, batal semua kita jaga. Tetapi, yang ni kita tak jaga. Sebab itu, kita tak dapat inna salati... Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab kita semayang. Memang kita semayang. Tapi pada Allah kita tak semayang. Kita tak semayang. Pada Pekah semayang. Pada Allah tak semayang. Tak semayang. Yeah. Kita nak semayang pada Allah. Yeah. Itu yang betul-betul kita. Allahu Rabbi. Ya. Yeah. Kata Syekh As-Sazali radhiyallahu an, engkau jangan memilih sesuatu pada pekerjaanmu, tetapi pilihlah supaya engkau tiada memilih. Ya. Jangan doa minta benda yang kita tak tahu. Macam saya kata tadi, jangan minta kaya tapi minta berkat. Jangan minta perempuan bulan-bulan. Ya Allah, bagilah aku kahwin dengan Niloufa. Apa kata? Pui. Jangan minta. Minta, ya Allah, berikan, rezekikan kepada aku isteri yang soleha. Sebab individu yang kita minta, kita tak tahu dia baik tak untuk kita atau tidak. Tetapi kalau kita minta isteri yang soleha, dah tentu baik. Siapa pun Allah bagi. Rupanya isteri yang salihah itu orang dia hitam. Tak apalah hitam pun. Sebab dia baik. Kita tak. Kita nak pilih hak putih. Cantik. Nampak tak? Putih. Cantik. Tapi Allah ya Karim. Hati kita tak tenang. Dia selalu melawan kita. Suruh pakai tudung tak mau. Kita pergi mengaji, dia pertikai. Ajak pergi masjid, tak mau. Ajak pergi mall, laju lah. Rupanya yang aku minta ni salah. Tapi boleh buat apa, Ustaz?
Tak boleh buat apalah. Nasi telah menjadi bubur, dia kata. Pandai. Kemarin minta pasal apa tak kata belagu tu. Minta isteri yang salihah. Orang perempuan pun lagu tu kak. Ya Allah, rezekikan kepada aku suami yang saleh. Tu lah. Jangan pilih. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki yang barakah. Jangan minta jadi manager. Rupanya rezeki yang barakah tu dengan jalan berniaga. Ikutlah jalan tu Allah bagi. Rupanya rezeki yang barakah itu dengan jalan kita bekerja. Ikutlah jalan tu. Nampak tak? Itu tanya dengan Allah dulu. Tanya dengan Allah dulu. Tetapi pilihlah supaya engkau tiada memilih. Dan larilah dari pemilihan demikian. Dan larilah daripada tiap-tiap sesuatu kepada Allah Ta'ala. Kita serah bulat-bulat dengan Allah. Ya Allah, aku tak tahu apa aku nak buat. Aku takut aku buat ni salah. Hebatlah macam ni jadi hamba Allah. Aku takut yang aku buat ni salah. Nampak? Tapi sekarang dalam kita sakit, tuan-tuan. Sekarang kalau ikut-ikut kita lebih pada doktor ni. Dek, tuan-tuan. Kita sakit pi farmasi. Buat main ubat ni. Saya nak ubat ni, antibiotik tu. Kita doktor ke dia doktor? Marah. Kita pergi farmasi betul tak? Kita pergi order saja ubat. Kawan peniaga bagilah kat kita. Kemudian kita makan allergic pula. Kita su pula dia. Allahu akbar. Hak minta tadi siapa dia? Minta aku bagi. Hang tak tanya pula. Hang kena tanya. Saya sakit ni, saya perlu ubat apa? Yang ni patut dia. Dalam bab penyakit yang mahir adalah doktor. Senang tuan-tuan kalau hidup macam ni. Dan ingatlah Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendakinya, yang dipilihnya. Ingatlah. Sebab rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Saya jumpa tuan-tuan malam ni. Dah ada dah. Tuan-tuan jumpa saya malam ni. Ada dah. Tak boleh lari dah tuan-tuan. Marilah ribut ke apa ke. Tetap kita jumpa. Sebab telah ada di dalam takdir Allah. Takdir Allah. Tak boleh lari lah. Tuan-tuan main malam ni. Tuan-tuan Lena. Telah ada dah. Sebab tu saya tak marah. Tuan-tuan Lena lah sampai habis. Dah ada dalam takdir Tuhan. Ada orang yang dia duduk dalam majlis ilmu tapi dia tak dapat ilmu. Ada tak? Yang bagi Lena siapa dia? Dia juga. Lepas itu saya dulu saya marah tuan-tuan. Saya sendiri dulu tak nampak. Lama-lama kita dok mengajak. Apa perasaan? Yang bagi Lena ni pun Tuhan. Tak apalah. Terhulak dia bantai tilam dengan kain gebang sekali. Lena lagi panjang lagi. Dia juga yang bagi rupa dia. Tak perasan rupa dia. Allah tak mau bagi dia ilmu. Lalu Allah lena kan dia. Allah tak mau bagi kat dia. Maknanya lalu Allah lena kan dia. Nabi Muhammad pernah dengar cerita tak? Allah lena kan Nabi Muhammad. Sebab apa Allah lena kan Nabi Muhammad? Yang cerita ni maulid Nabi nak dekat ni. Sebab Allah tak bagi Nabi Muhammad dapat maksiat. Lalu Allah lenakan Nabi Muhammad di sebatang pokok. Nampak? Tapi kita bukan Nabi Muhammad, nama je Muhammad. Allah lenakan kita supaya kita tak dapat kebaikan. Beza kan? Nabi Muhammad Allah lenakan tak dapat maksiat. Kita Allah lena kan supaya tak dapat kebaikan.
Tu beza kita dengan Nabi Muhammad, walau nama sama. Nama kita Muhammad juga, tapi Allah tak bagi kita baik, lalu Allah lenakan kita. Baik. Ustaz nak buat macam mana? Minta dengan dia lah. Minta dengan dia lah. Sebab semua dia punya. Saya tu yang saya buat tuan-tuan. Minta dengan Allah. Saya tak ada duit, saya minta dengan Allah. Tapi kadang-kadang ada benda yang saya tak berani minta. Ada benda kadang saya tak berani minta, takut. Saya rajin sakit je tuan-tuan. Tiap-tiap tahun ada satu penyakit saya ni, memang kebiasaan lah. Dia ghalib dia. Dia akan sakit. Sakit dalam usus besar ni. Tiap-tiap tahun kan jadi. Paling lama 10 hari. Saya tak berani minta sihat. Cumanya saya pernah minta, minta tangguh dah. Saya dah kena kat 9 tahun ke 10 tahun dah. 10 tahun. Kawan-kawan semua operation, kita tak maulah. Ada kawan saya operation jadi balik. Mana tak operation pun tak ada dia. Kan? Tak berani lah minta. Jadi tak berani minta sihat. Saya cuma minta tangguh lah. Ya Allah. Tahun depan ni, tahun ni kena dah. Tak minta tahun depan lah. Tahun depan ya Allah, tangguh dulu boleh tak? Tahun lagi satu pula. Nak rehat lah. Syok tuan-tuan kena benda tu. Penyakit tu kalau kena, dia syok. Hari yang kelima tuan-tuan, kalau kita kena tu, dia jalan saja. Tuan-tuan jalan selangkah, macam tuan-tuan ambil pisau ni, jilat-jilat. Tuan-tuan tu, jilat hak kecil tu. Selangkah tuan-tuan jalan, sekali tuan-tuan tarik. Selangkah tuan-tuan jalan, sekali tuan-tuan tarik. Syok. Saya yang mesti rasa, syok. Bila kena tu, tahu dah. Nak makan ubat tahan sakit pun takut. Tahu apa? Pernah satu tahun tuan-tuan, saya minta doa, ya Allah Tuhanku, janganlah jadikan aku salah dengan sebab aku makan ubat tahan sakit. Sebab aku tak redha hak bagi sakit ni. Sampai takut nak makan ubat tahan sakit. Pernah satu tahun tuan-tuan, saya minta, saya panggil isteri saya, dia panggil anak saya. Dia pun ingat saya nak mati pun. Dia panggil. Ni, apa ingat ni? Yang ni ubat tahan sakit ni. Ayah nak, hampa jadi saksi semua di rumah masyar. Aku makan ni sebab hampa suruh. Hari-hari suruh. Adik saya suruh makan lah bang. Makan lah bang. Dia tengok muka saya rat lah tuan-tuan. Gila. Sakit tuan-tuan. Muka mesti ada sakit juga. Betul tak? Tukar muka aku lagu ni lah. Gila tak sakit. Mereka dok push lah makan abang buat tahan sakit. Makan lah. Dia kata panggil semua. Hampa jadi saksi besok di rumah masyarakat. Jika. Kenapa dia jika? Allah tanya. Hang tak reda ke aku bagi hang sakit? Hampa jadi saksi. Hampa suruh aku makan. Aku makan ni sebab hablum minan nas lah. Saya telan tuan-tuan dua biji. Tapi tak hilang lah sakit. Allah tak bagi hilang. Kena ke? Tak makan lah. Tapi kadang-kadang rindu lah tuan-tuan. Macam almarhum orang tua saya. Dia pernah masuk ISA. Sampai dia kata apa? Aku rindu nak masuk penjara. Sampai dia pergi Bukit Aman tuan-tuan. Ceramah Bukit Aman. Dia kata, hey polis, tolong tangkap aku. Saya tanya dengan orang tua saya, abah, pasal apa abah suruh polis tangkap abah? Anak tahu tak? Aku masa dalam lokap ni lah, aku boleh khatam Quran sehari, dua hari sekali. Aku boleh semayang sunat mutlak ni satu hari 500 rakaat. Satu hari 500. Bila aku keluar dia kata, aku ceramah. Semayang sunat aku 12 rakaat ni pun rasa letih dia dah. Lepas ceramah orang jamu dia kata, jamu kenyang, semayang apa? Betul kecil lah dia dah. Dalam nun aku dapat, aku nak dapat balik hak semayang 500 ni, tak dapat dia dah.
Betul aku suruh mereka tangkap. Mereka tak mau. Ha. Ha. Punya rindu dia tuan-tuan. Suasana tu. Suasana takarub tu. Suasana tu. Tuan-tuan, syok tuan-tuan. Dapat khatam Quran. Dua hari sekali. Dua hari sekali. Syok. Ha. Memang syok tuan-tuan. Rasa puah. Ha. Ya. Kalau syekh tadi tuan-tuan, dia khatam Quran sehari sekali. Sampai dia meninggal. Saya tak boleh tuan-tuan. Ha. Saya kalau nak dapat khatam Quran sehari, dua hari sekali boleh. Tapi masa uzlah. Masa saya suluk, boleh. Ha. Tak pergi ceramah semua, duduk ya dalam bilik, dalam seminggu, ha, boleh. Dua hari sekali, dua hari sekali. Kena khatam dua hari sekali tuan-tuan. Rasa puas lah. Sebab kita rasa masa kita penuh dengan Allah. Penuh dengan Allah. Tak ada benda lain dah tuan-tuan. Kita dah tak fikir lain dah. Semua dia, semua dia, semua dia. Sembang dengan orang tidak. Tengok handphone tidak. Apa pun tidak. Tapi kenapa di dalam suluk kita boleh tinggal handphone? Pasal boleh? Boleh. Kita tinggal semua benda. Makanan sedap tinggal. Rupanya bila kita tinggal dunia, baru sedap kita dengan Allah. Rupa ada rahsia dah. Bila kita tinggal semua benda, baru syok. Itu Allah bagi kita atibar. Masa mana tuan-tuan? Masa pi umrah. Kita tinggal kerja, kita tinggal anak isteri kita, kita tinggal ayam, semua tinggal. Syok kan? Dapat pi masjid, dapat ibadat, dapat pun tak fikir lah. Itulah Allah bagi. Allah bagi pengajaran supaya ilmu tu kita ambil. Tapi ilmu tu kita tak ambil, kita kira syok hak sebelah hari tu aja. Habis pada tu habislah. Rupanya apa ilmu yang Allah nak bagi kat kita? Allah nak didik kita. Rupanya bila hang lupa semua benda, hang ingat aku, hang akan rasa, hang akan dapat hati ahli syurga. Seronok, manis ya. Baik. 8:34. InsyaAllah. Sikit lagi. Tentang macam nak mati ya. Macam mana cerita Allah nak mati oh. Bawa cerita orang tua tu. Ada lagi Ustaz? Apa dia? Tahu orang tua tu. Orang tua keramat tu. Dia minta panjang umur tuan-tuan. Minta berkat umur. Minta berkat umur. Jangan minta panjang. Panjang umur buat jahat tak pakai. Minta berkat umur. Apa dia? Makin bertambah umur, makin kita boleh buat ibadah, buat baik. Orang duk ingat buat ibadat, semayang saja tak berhenti. Dah, bukan. Sentiasa buat baik. Iktiqat kita tambah baik. Jangan makin panjang umur, makin jahat. Islam tak suruh sebat-sebat orang ni. Allahu Akbar. Islam mana lah tak tahu. Ni Nabi kata dah, besok abil akhir, nak zaman, nak kiamat, orang jahil bercakap, memberi fatwa hukum. Ada tak? Ada tuan-tuan? Haa, berlaku dah. Berlaku pula kat orang tua tu pula tu. Nak buat macam mana? Berlaku dah kena tang dia pula. Rupa dia bagi asbab, tanda kiamat tu boleh dia zahirkan pula. Orang jahil bercakap tentang agama. Islam mana ada? Islam ni semua peace, dia kata. Keamanan. Jadi kalaulah buat apa-apa tak boleh sebab Islam tak ada sebab. Islam yang bayang saya. Hulak. Kadang-kadang mulut aku main jahat lah, tapi itulah. Nak keluar ni tapi tak sampai. Nak ada apa? Kita duduk zaman tu. Rupa zaman ni zaman nak kiamat dah tuan-tuan. Nampak macam mana? Lalu ialah
Lalu je lah. Kita nak buat apa tuan-tuan? Kuatkan iman. Nak bagi hilang boleh tak? Nak bagi hilang boleh tak? Tak boleh. Sebab ada dalam hadis. Telah ada dalam ilmu al. Boleh bagi hilang tak? Tak boleh. Sebab ada dah dalam hadis. Adalah dalam ilmu Tuhan. Dan telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi hilang tak boleh. Jadi buat macam mana? Kita lah bagi kuat. Kita punya firewall kena kuat. Antivirus kita kena kuat. Supaya virus-virus tu tak masuk. Virus apa? Virus liberal. Virus apa? Virus kesesatan. Virus apa? Semua virus ni jangan bagi masuk. Kena tanam. Ni bagi kuat. Jangan ikut saja. Baik. Allah memperkenankan doa dalam berbagai bentuk. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Sikit lagi. Payah orang mengajaklah, kena pujuk. Saya ada satu tempat tu tuan-tuan. Tempat tu tempat orang kaya-kaya. Saya mengajak lama lah, belas tahun juga. Baru ni salah ya. Saya ni tentang adab ya, lain tak ada. Bila murid saya adab dia kurang, malam tu tak tahulah. Ya Qahar mai kot. Saya punya marah tuan-tuan. Saya kata muktamad, saya berhenti kelas di situ. Tak ada pujuk rayu. Muktamad. Kaul asah. Imam Asy-Syafi'i dia dah. Depa dok pujuk saya ustaz. Lama dah ustaz mengajak sini. Tak ada. Aku punya kata muktamad. Saya kata aku ada murid yang bodoh tak bang. Tapi ada adab. Lepas tu kata ulama, adab yang tinggi ini melebihi daripada tingginya ilmu. Biar kita bodoh tak apa, tapi kita ada adab. Lihat tuan-tuan, orang dulu alim ke adab dah tinggi? Dulu. Adab tinggi. Dulu orang dulu, maaf cakap, paling-paling pun best punya sijil apa dia tuan-tuan? Robik senar. Robik senawi tuan-tuan. Sekarang low class tuan-tuan, ijazah. Paling kecilnya sekarang diploma. Robik senawi orang tak pandang lah. Sijil jahannam orang tak pandang lah. Robik senawi tuan-tuan sekarang boleh apa? Tak ada apa lah. Apa robik senawi? Pira. Punggah. Aku meser lah. Meser. Kata. Mai azhar ni. Ni tau ni. Ni azhar dia kata. Apa. Dulu. Tapi dulu adabnya lah tuan-tuan. Mantap. Dulu masa kecil-kecil, kita mandi telanjang kah mandi apa? Mandi sungai? Telanjang, betul tak? Kita tengok pungkok kawan ni, kawan ni tengok pungkok ni tak? Ada rasa apa masa tu? Sekarang ni ambil min. Dulu kita main kahwin-kahwin. Betul tak? Main kahwin-kahwin. Jadi apa? Lah, try main kahwin-kahwin tengok. Bunting anak kawan tu. Dulu mandi parit telanjang lah. Laki-laki perempuan kecil-kecil semua mandi telanjang. Umur 12 tahun pun telanjang ni. Tak ada apa lah telanjang tengok. Pak Imam naik syekh tu. Sakaratul maut dia dah mampui. Mampu lah. Benda jahat, orang kata baik. Benda baik, orang kata jahat. Jahat. Ni lah. Kata apa. Memang zaman dah ni. Zaman dia dah. Maknanya kita kena kuatkan iman kita lah. Kuatkan iman. Kuatkan aqidah. Hampir dengan Allah. Minta tolong dia. Selamatlah. Sikit lagi.
8:41. Ada kalanya yang diberikan apa yang benar-benar dipinta. Kadang-kadang kita minta benda tu Allah bagi. Ada kalanya diberikan gantinya yang terlebih baik daripada seperti menolak balak dan beroleh nikmat. Ada kalanya kita minta benda tu Allah tak bagi. Allah selamatkan kita daripada satu benda, digantikan benda lain. Ada kalanya diakhirkan dalam akhirat seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atan rahimin illa a'tahu Allah biha ahada thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fi ad-dunya wa imma an tudakhkhara lahu fi al-akhirah wa imma ay yusrafa anhu min ash-sharri mithla dhalika." Maksudnya bulan depan, wallahu alam. Cukup, InsyaAllah kita jumpa bulan depan, insyaAllah. Nah, kalau ada rezeki. Sebab bulan depan ni sebulan lagi, tak tahu jadi apa lagi. Kan? Terus saya kata, masyaAllah, hebatnya kita ni, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Itu yang hebat saya. Macam mana pun, adalah juga, masih ada kebaikan dekat kita ni, tuan-tuan. Langgar macam mana pun, terlawan Allah macam mana pun, kita tetap balik pada Allah. Tu hebatnya kita. Hebatnya kita ni, itulah dia. Kita ni. Terlanggar perintah Allah, tapi kita cepat balik kepada Allah. Hebatnya. Tengah sampai satu masa kita tak dan nak balik. Tak dan nak balik. Yang tu kita takut. Mana kita kena berhati-hati lah, ya. Minta dengan Allah, minta dengan Allah, selalu minta dengan Allah. Ya. Selalu minta dengan Allah. Ya, betul kami kat madrasah, ya. Wirid, zikir, kami takut nak tinggal. Takut sangat nak tinggal. Betul kalau murid-murid saya tuan-tuan tinggalkan wirid-wirid dan zikir, memang saya cukup marah. Sebab saya kata, siapa nak tolong kita lagi? Kalau kita tak panggil Allah, siapa nak tolong kita? Manusia tak boleh tolong kita. Orang tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita hanya Allah Ta'ala. Itulah. Tak ada dah. Tak ada tempat lain lah. Betul kalau tinggal zikir. Itu kadang-kadang budak-budak yang mengaji tempat saya, dia tak tahan. Sebab apa? Zikir banyak sangat. Banyak sangat zikir. Dia kata mengaji sikit, zikir banyak. Dia kata mengaji sikit dah, zikir. Allah, malam Jumaat zikir, malam Jumaat, malam Sabtu zikir, baca selawat lagi, selawat 149. Khamis malam Jumaat zikir lagi, kami buat zikir tarekat Ahmadiyah, bah zikir. Ada lagi pula qiyam zikir saja, dan mengaji sikit bila nak hafal Quran. Saya tanya kat dia, orang ni dia pandang pokok ke dia pandang buah? Kita tanam buah pokok rambutan, kita mau pokok ke kita mau buah? Mestilah mau buah, kan? Ada tak orang mau pokok saja? Ni Pak Cik tanam ni, wah, tak ada buah semua pokok saja. Saya memang tak mau buah, kata saya mau pokok saja. Kita kata apa? Gila Pak Cik ni. Ni gila ni. Orang tanam pokok buah, mesti mau buah. Kan? Tanam pokok rambutan, mesti nak buah rambutan. Pokok kecil ya tuan-tuan, tapi buah dia lebat. Kita mau yang tu lah. Pokok rendang lah. Buah dia Allah sampai cecah tanah. Yang ni kita mau. Kan? Siapa main usik pokok ni, kena lah. Nak tebang pokok ni, jaga langkah mayat aku dulu. Gila. Pokok rambutan dia suruh dia nak mati dulu. Dia sanggup mati sabit pokok rambutan. Bodoh punya orang tua. Kalau saya, daripada hang nak bunuh aku, ambil hang tebang pokok rambutan tak apalah. Aku boleh tanam pokok lain. Segi akal lah kan. Dia tebang pokok ni, kita hidup lagi, kita boleh tanam pokok lain, betul tak? Tapi kalau hang bunuh aku, tak ada dah lah. Pokok tu je lah. Ialah buah rendang. Buah ni lah tuan-tuan. Buah ni lah orang nilai pada pokok. Tapi bukan pada pokok. Pokok tak ada buah, tak makan.
Yang nilai kita siapa dia? Allah. Bukan orang. Allah. Rupa dia inilah hamba. Ini usaha kita ke arah itu. Dan inilah kekuatan kita. Kekuatan dalaman kita adalah dengan jalan takarub kepada Allah. Itulah kekuatan kita. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, insya-Allah kalau ada ketentuan kita jumpa bulan depan insya-Allah. Tuan tolong doakan mudah-mudahan kami, saya dalam keadaan sihat wal afiat, dalam keadaan diberkati Allah, itu juga dengan tuan-tuan. Insya-Allah pada malam ni sekali lagi saya buka ruang kepada jemaah seluruh. Jika tuan-tuan tolong beritahu dengan kawan-kawan. Madrasah tengah kumpulkan dana untuk pemasangan kipas. Macam tuan-tuan, kipas tuan-tuan ni rosak ah? Dah kan? Rosak. Dah kan? Ha, nak pasang kipas ni. Jadi kami nak kumpulkan lebih kurang dalam 25,000. Jadi tuan-tuan tolong. Tolong beritahu kawan-kawan. Seorang sikit, seorang sikit. Kami nak pasang ni di madrasah. Jadi insya-Allah kemudian pada 1 bulan 12 madrasah buka untuk kem cuti sekolah pada seluruh anak-anak, tuan-tuan dan seluruh sahabat yang tengok secara live, bolehlah kalau nak sama-sama dengan kami, iaitu di madrasah Darul Atiq Kuala Kubu Baru di Selangor untuk lelaki-lelaki, dan perempuan di madrasah Raudatul Ulum Kampung Ulu Rening, Batang Kali, Ulu Selangor. Jadi tuan-tuan tolong doa juga. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-13 kalau tak silap saya, kami buat camp di sekolah ini. Yang mana Masya Allah, camp di sekolah yang kami buat ini, kami tidak mengenakan apa-apa yuran kepada seluruh peserta. Cumanya seluruh peserta, keluarga peserta hanya memberikan sumbangan. Jadi sumbangan tu berapa? Ikutlah. Nama pun sumbangan. Kan? Nak bagi RM1, tak ada masalah. Nak bagi RM10, tak ada masalah. Nak bagi RM1,000, tak ada masalah. Nak bagi RM1,000,000, tak ada masalah. Tak mau bagi langsung pun tak ada masalah. Ha, masalahnya aku. Adalah alhamdulillah setiap tahun peserta kami belum kurang lagi lah seramai 700 orang 2 minggu dengan kami. Cuma tak makluman peserta perempuan kami ada had sepaling-paling ramai kami boleh terima 160 orang sahaja, tetapi peserta lelaki-lelaki kami boleh terima maksimum sehingga 600 ke 700 orang. Maksimum. Maknanya peserta lelaki-lelaki, kalaulah pada 1 bulan 12 ni tuan-tuan tak boleh datang awal untuk hantar anak-anak, tuan-tuan nak datang 3 ke 4 tak ada masalah. Tapi peserta perempuan tak boleh, sebab kami ada limit. Sebab limit itu bangunan yang kami ada tak boleh tampung peserta yang ramai. Jadi itu saja yang kami dapat buat untuk bantu masyarakat sebagai jariah. Kalau ikut kos tuan-tuan, setiap tahun tak pernah kurang untuk tanggung keseluruhan kos RM30,000 program tersebut. Untuk program tu saja tuan-tuan, camp itu sekolah ni 2 minggu tak kurang daripada RM30,000 yang madrasah kena tanggung. Tapi 13 tahun lah tuan-tuan kami buat, tak ada sponsor mana-mana. Tak percaya tuan-tuan pergi madrasah dan tuan-tuan tanya jamaah dan tuan-tuan tanya yang mengendalikan. Saya tukang tengok tuan-tuan, yang kendali bukan saya. Saya tukang tengok biasalah mudir. Dia tengok macam mana, okey ke? Okey bang kata. Macam mana, okey ke? Okey lah dia. Tu dia kata okey okey lah, yang KO dia pun bukan aku. Tapi dia pun minta keuangan semua dengan saya. Duit ikan apa semua, ini semua dan apa semua semua dengan saya. Dia kata apa buat kerja, yang lain apa jangan pening. Alhamdulillah 13 tahun. Sebab Allah sebut macam tu, in tansurullaha
yang sokong. Siapa yang bantu agama Allah, Allah bantu dia. Lepas tu saya alhamdulillah Allah bagikan ketenangan, tak takut lagi lah. Walaupun tidak ada yuran apa-apa, tak takut lagi lah. Alhamdulillah, syukurlah dengan Allah, Allah bagi rasa tenang. Allah bagi rasa tenang. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kipas, dana kipas yang kita minta RM25,000 ni, dulu kita dah pasang lah kipas, tapi kami ditipu, madrasah ditipu oleh kontraktor tersebut. Jadi orang kata, ustaz, tak mau ke ustaz su ke kontraktor tu? Tak mau, biar Allah Ta'ala su dia. Aku su pun tak jadi apa, Allah Ta'ala. Kita ada Allah Ta'ala, takut apa. Allah Ta'ala marah tuan-tuan. Allah bagi sekali ya. Dia hantar ayak habis, dia hantar apa, gempa bumi habis, tuan-tuan aduk, dia palu, dia blend tu bumi nampak. Jadi orang tipu ustaz, apa rasat? Tak apalah, orang tipu kita tak apalah. Aku pun pernah tipu orang, aku pun pernah tipu kucing. Takkan tak kena tipu? Si penipu tentu kena tipu. Tolong angkat tangan, siapa tak pernah tipu? Tolong angkat tangan, tolong angkat tangan. Ada pernah tipu? Saya pun pernah tipu. Pergi kedai, cucu kita pesan, Tok Wan tak pergi beli yang ni, beli yang ni. Kita balik kita terlupa. Kita cakap apa? Kedai tutup lah. Kita tak tipu kah? Tipulah. Tok Wan tipu. Nasib baik dia tak tahu Tok Wan tipu dia. Kita tak mau bagi cucu kita kecil hati, betul dah. Dia kata kedai tutup lah, InsyaAllah besok lah Tok Wan. Besok Tok Wan pergi beli. Nampak tak? Besok Tok Wan mau buat lupa. Dia tak lupa. Tok Wan mana ni? Tok Wan anak patung ni. Terpaksa Tok Wan pergi keluar kak. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tipu cucu kita. Saya pernah tipu cucu saya, tuan-tuan. Pernah tipu cucu saya. Tok Wan mana ni Tok Wan? Oh, kedai tutup. Tok Wan tahu Tok Wan tipu cucu dia. Nasib baiklah cucu saya, tuan-tuan, tak bawa keluar hadis, mampui aku. Dia tahu saya tipu, dia keluar hadis, jam aku tuan-tuan. Allah, ahli neraka Tok Wan. Nangis aku. Ujaklah, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dah sampai lah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, berikan kekuatan atas kami ya Allah dalam melaksanakan akan segala ibadah, segala kebaikan. Beri kekuatan atas kami ya Allah dalam meninggalkan segala kemaksiatan dan kejahatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman, Islam, isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, barakahkan kami, isteri dan anak-anak kami. Barakahkan pekerjaan kami. Barakahkan apa yang telah Kau berikan kepada kami dan akan Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Peliharalah kami daripada jalan kesesatan, kesyirikan, kemunafikan, kekafiran ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami juga dalam keadaan syahid ya Allah. Matikan kami juga ya Allah dalam keadaan bighairi hisab, agar besok di sana Engkau tidak tanya kami ya Allah. Ya Allah, jika di sana Engkau tanya kami, kami akan gagal ya Allah. Kami akan celaka ya Allah. Jadikan kami dalam golongan orang yang tidak Engkau tanya di yaumul mahsyar. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan tersebut ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, barakahkan pertemuan kami ini ya Allah. Jadikan perhimpunan kami ini di dalam rahmat-Mu, dan jadikan perpisahan kami pada malam ini di dalam keampunan-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami di dalam rahmat-Mu, panjangkan umur kami di dalam keridhaan-Mu ya Allah.
wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim.